Ini bukan untuk cari kaya, tapi untuk menjadi mandiri. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فضيلة الشيخ حسن عبد الله سحل حفظه الله وسدد خطاه نفعنا الله بغزير علومه وبحسن أدابه ولطفه عسى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا فيه مكتوبا في صفحات حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الأساتذة الأعزاء أحبائي وأعزائي الطلبة يسرني أن أكون معكم في هذه الفرصة الثمينة والنفيسة في نفس الوقت لا أطيل الكلام تسهيلا لي وتفهيما لكم أنا بالحقيقة أخب جدا tadi itu mukaddimahnya sudah dilatih betul-betul bagaimana mungkin ana bisa bicara di depan Syekh itu udah ana ulang-ulang sampai 10 kali di jalan tadi. Tak mungkin ana bisa bicara depan. Tadi ketika berjalan di depan pintu menuju masuk ke dalam masjid, saya tidak melihat anak-anak Gontor, tapi saya sedang melihat diri saya 26 tahun yang lalu. Ketika sedang berada di pondok pesantren kelas 1 takhasus takhsis. Di sini mungkin namanya tajribi, eksperimen. Saat masuk di depan pintu, saya langkahkan kaki kanan. Allahumma inni as'aluka. Allahumma, sampai lupa doa masuk masjid. Apa yang saya lihat saat itu, saya sedang melihat ikat pinggang salah seorang santri. Betapa dulu kami sangat takut kalau sampai lupa, karena jasus sudah siap-siap mau nulis. Dulu sebelum masuk pesantren, kalau mau pakai kain, biasa saja, putar kiri, putar kanan, gulung. Tapi setelah masuk di pesantren, diajarkan, itu kain sarung supaya rapi, maka beberapa bagiannya dikeluarkan dulu, baru diikat kiri, kanan, pelan, baru diikat dengan ikat pinggang di luar. Itu sanadnya kami ambil dari guru-guru kami, alumni Darussalam Gontor Ponorogo. Tapi sanad mereka muttasil, saya sanadnya putus. Ada namanya Ustadz kami Indra Perkasa Lubis, ada namanya Ustadz Bambang, orang Surabaya mengajar hadis, alumni Gontor. Wali kelas saya Ustadz Ahmad Basari, ada Ustadz Amir Panatagama, ada Ustadz Ikromi Saputra, ada Ustadz Daulay, masih banyak lagi. Mereka mengajarkan kami. Kalau dalam hadis ada yang paling tinggi, sahih ala syartai al-Bukhari wa Muslim. Di bawah itu sahih ala syartil Bukhari duna Muslim. Di bawah itu ada sahih ala syarti Muslim duna al-Bukhari. Yang paling bawah, sahihun ala syartaihima walam yukhrijahu. Sahih menurut Bukhari, sahih menurut Muslim, tapi tidak ada dalam sahihain. Istadrakahul hakim fi mustadrakihi. Saya yang level 4 ini. Kalau yang paling tinggi alumni Gontor, yang nomor 2 alumni Gontor cabang, yang nomor 3 dari alumni pesantren alumni Gontor, saya dari pesantren alumni Gontor enggak tamat. Makanya ketika pulang ke Darul Arafah setahun yang lalu, bertemu dengan teman-teman,
Gimana alumni-alumni, kata mereka. Saya bilang saya mau buat ikatan studi banding. Apa maksudnya? Yang pernah kelas 1, kelas 2 tapi gak tamat. Terlalu kasar kalau dikatakan lari. Studi banding nampaknya lebih lembut. Lari. Dulu Imam Yahya Ibnu Yahya Al-Laisi, salah satu periwayat Muwatta dari Imam Malik. Imam Malik punya kitab Muwatta. Aradtu kitabi hadha ala sab'ina min fuqaha'il Madinah kulluhum wata'uni fasammaituhu Muwatta'a. Muwatta' bermakna muwaffaq. Ba'dama wafaqahu ala manhajihi fi ta'lifil Muwatta'. Lalu kemudian Muwatta' ini diriwayatkan sampai 14 riwayat. Tapi yang masyhur sekarang itu yang dicetak riwayat Imam Yahya Ibnu Yahya Al-Laisi dari Andalus. Sedangkan yang satu lagi adalah riwayat Al-Qa'nabi. Imam Yahya Ibnu Yahya Al-Laisi tidak berjumpa dengan Imam Malik, karena dia mengambil riwayat itu dari Al-Majishun. Tapi kemudian di akhir hayat Imam Malik, dia langsung datang dari Andalusia, menembus Afrika Utara, sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Untuk apa? Littisalis sanad. Kalau selama ini dia dapat sanad, sanad dia sahih, tapi sanadnya nazil, rendah. Dia ingin dapat sanadul ali. Maka kedatangan saya, Al-Faqir Abdul Somad, bukan untuk ceramah, bukan untuk tausiah, tapi untuk apa? Ngalap barokah dari kiai. Maka pada kesempatan yang baik dan mulia ini, rasanya tak ada yang dapat disampaikan. Lidah menjadi keluh, hafalan menjadi hilang, semua yang direncanakan buyar. Lalu kenapa bisa bicara hari ini? Karena haibah, karena wibawa, karena doa kiai. Mungkin kalau dicatat, tidak diingat berapa kali dari sejak jumpa tadi, doa hukum kiai, dakwat hukum kiai, udu'ullah ali, dakwat hukum kiai, doa hukum kiai. Kenapa begitu? Karena ulama-ulama dulu kalau sudah berada di depan, lebih baik menjadi jahil bainal ulama daripada menjadi alim bainal juhala. Dan hari ini Al-Faqir Abdul Somad betul-betul merasakan kejahilan. Rasanya ini seperti muhadarah sore. Hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladhi qa'atona ni'matan kathiratan hatta najtami nastati an najtami fi hadzal makan. Masih terbayang tatapan mata anak kelas 5 mudabbir yang begitu kejam. Begitu sampai di depan, nampak yang pakai-pakai jas, kiai mengenalkan, ini yang kelas-kelas tinggi, kata kiai. Masih ingat dulu, mereka yang pakai jas ini adalah anak-anak kelas 6. An-najaba wan nuqaba. An-najaba wan nuqaba, al-mustawal ali. Mereka tinggi, sikit lagi Sidratul Muntaha. InsyaAllah, tabarakallah. Begitulah pendidikan. Walaupun tidak sampai Al-Faqir ke Gontor, tapi bau-baunya sedikit-sedikit dapat. Mungkin barokah doa guru-guru mereka mendoakan anak kami, murid kami, dan murid-murid kami, dan orang yang pernah belajar kepada murid-murid kami. Berapa banyak kita ini sebenarnya hanya menumpang tuah, menumpang dari doa-doa mereka. Banyak orang mengaku dirinya besar, dirinya hebat, padahal sebenarnya itu hanyalah barakatul masyayikh. Oleh sebab itu Al-Faqir Abdul Somad datang, natabarraku bi syaikhina, meminta barakah, karena tidak ada yang lebih mulia daripada barakah seorang guru. Ketika kita sampai di tengah gurun pasir, ada di sana birkah. Birkah adalah kolam air di tengah gurun, oase kata orang barat. Kering kerontang, tidak ada yang menetes, lumut pun tidak tumbuh. Fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Tapi begitu ada air, maka tumbuhlah lumut karena cahaya matahari. Datanglah ikan, datanglah difda, datanglah serangga. Maka muncul barakah dari tiga huruf ba-ra-ka, birkah. Tetesan air di tengah gurun pasir yang tandus. Di sini letak air barokah itu. Barokah juga diambil dari turunnya onta. La yaburuku ahadukum kama yaburukul ibil. Onta yang turun ke bawah,
orang Arab menyebutnya barokah ya buruku. Kalau sudah onta turun di tanah kita, kita akan dapat bulunya, dapat susunya, dapat dagingnya, dapat tulangnya, bahkan maaf, air seninya, kencingnya pun diteteskan ke susu, bisa menjadi obat dalam hadis sahih. Begitulah agaknya barokah ya buruku. Kalau sudah keberkahan datang, maka insyaAllah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum. Kok kayak ceramah pula jadi. Begitu selesai tadi salat maghrib, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. 26 yang tahun yang lalu jantung terasa berdetak karena kismut ta'lim akan berdiri di depan. Al asma al madhkura fi hadhihi al waraqah falyahduru ila qismi lughatil arabiyyah qismi ta'lim. Masih terbayang mata mereka yang tajam memegang sajadah. Masih terbayang mereka bertanya, "Takallam talugha arabiyyah fi Indonesia fi hadzal yaum?" "La, ustaz." "Kadzab." "Kadzabta." "Hadza maktub." "Sa'ah kam, ustaz?" "Sa'ah khamsah wan nus." "Fi sa'atil khamisati wan nus." "Madza qulta hadza?" "Gayung." "Gayung." Masyaallah. Rupanya ketika mandi, padahal dari pagi sampai sore sudah ditahan ini mulut untuk tidak bicara. Rupanya ketika mandi di hammam pedas mata keluar dari mulut, gayung. Tulis maktub. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Saat itu tidak berlaku ayat wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Allah, kenangan-kenangan itu begitu kental, dipejamkan pelupuk mata, terbayang sahabat-sahabat. Jadi sesuatu yang nampaknya menyakitkan, yang nampaknya dulu mencemaskan, yang nampaknya mendebarkan, pada suatu saat justru itulah yang paling menarik untuk diceritakan. Betapa dulu ketika ustaz lewat kita, inilah kadang pergaulan dengan teman-teman ini tidak semuanya baik. Maka bergaul dengan orang baik kita menjadi baik. Tapi kadang kita bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Ente somat, masa enggak ngerokok, enggak jantan. Emosi kita terpancing, akhirnya kita pun nyantai merokok. Terbayang wajah ustadz, terbayang wajah mudabbir. Hilangkan. Karena teman menghasut terus. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, akhirnya lewat juga itu mobil ustaz. Berkali-kali saya ceritakan, tapi kemarin ketika pulang ke pesantren diundang oleh Bapak Al-Mukarram Muassis Abdullah Naga Lubis, beliau minta saya menyampaikan, ketemu lagi dengan ustaz yang dulu lewat menanya kami. "Man yasrab dukhan?" "Man?" Semuanya diam. Nah, diam. Tapi memang dasar ada juga yang pengecut, penakut di situ. "Anta?" "La, ustaz." "Lama yakul la yakhruj dukhan." Allah. Alas, kullu. Kullu ba'dal maghrib. Kullu. Ba'dal maghrib. Raja'atu ilal ghurfah wa sallaitu rak'ataini salatal hajat. Usalli sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Ya Allah, Allahumma nasihi. Allahumma nasihi. Ya Allah, inilah masanya minta doa ya Allah. Insyaallah tabarakallah. Inni nazartu lirrahman sawma wa qira'atul Quran. Hari ini terbayang itu semua, melihat tatapan-tatapan sahabat-sahabat, kawan-kawan, adik-adik. Saya tidak merasa berada seorang guru di tengah murid, tidak, wal a'yadzu billah. Saya hari ini sedang merasa hanyalah salah satu dari anak-anak didik yang diberikan kehormatan yang luar biasa. Suatu malam Kiai Ma'ruf dengan Al-Mukarram Ustaz Fajriansyah mengajak untuk makan di rumah makan Arab di Jalan Arifin Ahmad. Bisa malam ini kita makan, ada tamu dari Malaysia insyaallah. Yang namanya iza da'aka fajibhu. Maka datang, alhamdulillah makan. Selesai makan,
Ini malam ini Kiai Hasan Syekhuna hadir Ustaz Somad. Di mana bang? Malam ini datang di airport. Oh, sana memang mau ketemu lama. Karena dulu ana baca di buku, saat santri-santri dilepas diberikan buku pegangan, saya sekamar dengan sahabat saya Abdul Hadi dari Palembang di Mesir. Saya baca di buku itu ada sambutan dari Kiai Hasan Abdullah Sahal. Kata beliau dalam sambutan itu yang paling saya ingat, berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Itu selalu saya sebutkan dalam ceramah saya, tapi saya enggak berani mengatakan haddatsani atau akhbarani. Saat itu status saya suhufi. Padahal dalam ilmu hadis suhufi ini sangat jelek. Kenapa disebut suhufi? Karena mengambil ilmu dari suhuf, dari kertas. Tidak mengambil ilmu dari guru. Sedangkan kata Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana." Kalau gurumu membacakan hadis kepadamu, maka saat meriwayatkannya kamu katakan haddatsani Syekh Hasan Abdullah Sahal. Tapi kalau engkau membacakan hadis di depan dia dan dia menganggukkan kepalanya, maka kau katakan akhbarani Syekhuna. Maka saya tak pernah mengatakan haddatsani wa akhbarani wa amba'ani wa qala li wa an. Karena saya mengambilnya dari buku, derajat yang paling rendah. Maka ketika mendengar Syekh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal akan datang ke Pekanbaru, maka Kiai Ma'ruf Ustaz Fajriansyah, saya ikut mau menyambut beliau. Saya lihat ke bawah pakai sendal jepit, karena tidak tahu bahwa Kiai akan datang. Masya Allah, tabarakallah, sampai menyambut di airport, bertemu dengan beliau. Tak dapat saya ceritakan kebahagiaan yang luar biasa. Bagaimana yang selama ini kata-katanya kita dengar, diceritakan oleh guru-guru kita, bagaimana pengalaman mereka dulu di Darussalam. Mereka bercerita tentang wibawanya, tentang ilmunya, tentang karismanya. Hari ini mau dipertemukan. Maka saat itu, man lam ya'rim, lam yazuk, man lam ya'rim. Orang yang tak pernah merasakannya, sulit untuk menceritakannya. Dan semua rasa kalau diungkapkan dengan kata, kata pasti berdusta untuk bercerita tentang rasa. Bagaimanalah rasa Ustaz waktu itu? Wallahu a'lam. Nanti pada saatnya kita akan melihat kata-kata kita ini ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Al-Faqir Abdul Somad ingin kebersamaan hari ini, bersama pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus. Walaupun mungkin tempat ana jauh, tentu kiai nanti pertama dikelilingi oleh alumni dulu. Habis itu dikelilingi oleh pondok alumni. Mungkin ana jauh, makanya ana ingin berlama-lama di sini. Andai tidak dapat di surga dekat, paling tidak di foto sudah dekat. Masya Allah, tabarakallah. Datang seorang berkulit hitam memeluk baginda Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dipeluknya erat dan kuat. Kata Nabi, kenapa kamu peluk saya? Ya Rasulullah, saya yang berkulit hitam, miskin, susah, hamba sahaya, budak rakyat jelata, tak mungkin dapat memelukmu nanti di surga. Apa kata baginda memberikan busra, kabar gembira, al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ya Allah, jadikanlah cintaku, kasih sayangku kepada kiai, kepada majelis guru, mudah-mudahan dapat membuat kami bersama nanti pada saat harta tak dapat menolong, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Maka salah satu yang dapat menolong adalah cinta kepada para ulama. Kalau kiai dipertemukan dengan Rasulullah SAW masuk dalam surga Jannatul Firdaus, pandanglah wajah Abdul Somad, ingat-ingat nama Abdul Somad, berilah syafaat nanti pada hari tak ada yang dapat menolong kecuali man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Kebersamaan hari ini bukan kebersamaan karena politik, bukan karena partai, bukan karena harta, bukan karena materi, tapi karena murni lillah. Sesuatu yang datang dari Allah, sesuatu yang datang dari hati, maka ke hati juga perginya.
Maka pada saat kiai di airport itu berkata, Abdul Somad, nanti datang ke Gontor, spontan mulut ini menjawab, insya Allah kiai, siap kiai. Setelah pulang baru berpikir, nanti kalau ke Gontor ngomong apa? Apa yang mau dibicarakan? Berhari-hari terpikir, sampai tadi. Yang paling membuat takut dan cemas tadi saat ketemu dan kiai, Zai seperti imbareh yang kemarin-kemarin. Mesti bicaranya beda, jangan seperti yang kemarin-kemarin yang direkam di www.youtube.com itu. Karena mereka sudah dengar semuanya. Tapi rupanya memang bahan gak banyak, bacaan tidak ada, menyesal di akhir masa tiada berguna. Lantar jial ayyamul lati madot, keluar juga mahfuzat yang lama-lama. Menetes air mata darah, penyesalan tak lagi berguna. Ketika di Mesir, padahal kiai berkali-kali datang ke Mesir, kenapa tidak jumpa dengan kiai? Padahal di tahun yang sama Ustaz Somad kan ada di sana. Karena tidak menggabungkan diri dengan IKPM. Kenapa tidak bergabung dengan IKPM? Karena tidak tamat. Jangankan mau di Gontor pusatnya, di cabang aja enggak tamat. Andailah Abdul Somad waktu itu berkalau-kalau 26 tahun yang lalu, ada jalan diberikan Allah Subhanahu wa taala, bisa belajar, tentu mungkin prestasinya lebih besar, lebih banyak. Hari ini yang bisa menikmati ceramahnya hanya orang Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Coba kalau dia tamat Gontor waktu itu, mungkin ceramahnya hari ini sudah pakai bahasa Inggris, ladies and gentlemen. Honorable Mr. Chairman, in this opportunity, let's thanks to good Allah. Tapi apa mau dikata, cuman hafalan itu aja, itu pun sudah hilang. Oleh sebab itu, adik-adikku yang hari ini belajar bahasa, luar biasa, masanya wajib menggenduakan hanya sebagai dua bahasa. Ustaz Somad, katanya anak saya itu kalau sekolah di Gontor bahasa Arab, bahasa Inggrisnya mantap, bagus. Tapi kenapa kemarin saya pulang, pas ditanya, gimana kabarmu? Apik kabeh, Pak. Ternyata bahasa Arabnya oke, bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Jawanya bonus. Masya Allah, tabarakallah. Ta'allamtuha wa hadhaqatuha nisfa syahrin. Ta'allamtuha, aku pelajari bahasa Yahudi itu, Hebrew language, wa hadhaqatuha, wa hadhaqtuha, wa ta'ammaqtuha, wa tahabbar, wa tabahartuha nisfa syahrin, setengah bulan. Ungkapan Sayyidina Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, orang-orang Yahudi menggunakan bahasa mereka mengejek, mengolok. Ila taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u. Kenapa tidak boleh menggunakan kata ra'ina? Karena Yahudi memplesetkan ra'ina, ra'una. Orang Islam berkata, assalamu alaika ya Rasulullah. Mereka memplesetkan assalamu alaika, bukan assalamu alaika. Maka bahasa, man arafa lughata qawmin amina makrahum. Dan hari itu, Sayyidina Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Khaybar. Berapa lama? Nisfa syahrin. Maka alumni-alumni Darussalam Gontor kita lihat menjadi diplomat. Bangga ketika ada salah satu menjadi duta besar, duta besar Republik Indonesia KBRI Kairo. Alumni murid Kiai Muhammad Fakhir. Masya Allah. Fakir, Abdurrahman Fakir, bangga kita, anak pesantren luar biasa. Artinya apa? Bahasa ini luar biasa. Al-lughah tajul ma'had, language crown. Masya Allah, tertulis di triplek kampus. Masih diingat dulu, setiap dilihat, Masya Allah. Semua yang badi bahasa Indonesia, angkat tangan. Bukan rotan yang kena tangan ini dulu, batang sapu kena bawah. Tapi syukurnya waktu itu belum ada komisi perlindungan anak, sehingga mudabbir waktu itu padahal niatnya adalah menanamkan rasa cinta bahasa yang luar biasa. Teh manis belum masuk, sarapan belum ada, nasi belum makan, pertama kali mudabbir langsung bawa
papan, anak kelas 5, kamarnya di sudut pintu ada tempat tidur khusus subuh-subuh. Qulu jama'atan miftahun key. Hari ini terbayang itu semua, betapa proses itu adalah membuat kita menjadi kuat, membuat menjadi orang-orang yang tangguh. Andailah dulu saya, tapi apalah mau dikata, lau miftah abwabu kulli syayatin, kalau hanyalah menjadi kunci pintu masuknya setan. Kalaulah dulu aku ke gontor, kalaulah dulu tamat, kalaulah dulu, kalau, 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 akhirnya tak dapat lagi kembali ke masa lalu. Maka yang saya sampaikan ini adalah kerisauan, kekesalan hati seorang Abdul Somad yang akan dilanjutkan oleh adik-adiknya. Mereka hebat bahasa Inggris, mereka akan ceramah internasional, mereka akan dihormati dan dimuliakan. Kalaulah dulu Abdul Somad anggota IKPM, mungkin tidak seberat ini buli-buli itu. Kenapa? Karena banyak alumni, banyak seluruh penjuru dunia, di seluruh luar negeri ada alumni-alumni yang akan membela. Tapi hari ini apa mau dikata, hanya sebatang kara. Ada juga beberapa yang membela, tapi tidaklah begitu kuat. Kalaulah dulu sempat dia belajar ke Darussalam ini, mungkin orang tidak akan berani mengejek. Kenapa? Pasti hebat tapak sucinya, pasti hebat silatnya. Tapi sekarang hanya pandai bersilat lidah saja. Tapi saya yakin dan percaya keterikatan emosional. Makanya saya amat sangat marah kalau ada saya mendengar anak yang sudah diantar ke gontor oleh orang tua, sampai disampaikan ke kamar, diberikan makanan, dikenalkan ke guru, dititipkan, lari pulang. Makanya saya buatkan video khusus, hei anak-anakku yang sudah diantarkan ke gontor, aku dulu sangat ingin tapi tidak sampai. Kenapa kalian yang sudah sampai, sudah belajar, sudah mencicip, sudah sempat berguru, malah meninggalkan? Rupanya video itu di-share di grup IKPM, viral juga akhirnya. Saya hanya sedang bercerita tentang keluh kesah seorang Abdul Somad, menjemput. Ibarat pepatah orang Melayu, tak tahu kemana risau hati akan dialamatkan. Hari ini rasanya ditumpahkan semuanya, karena sampai di depan Ustaz Abdul Somad, di atas ini 2000, di bawah ada 2000, 4000 orang yang mendengar mereka sampaikan. Cuman bedanya ketika sampai di Ma'had Darussalam Gontor Ponorogo, saat Ustaz bicara semuanya tegak. Kami dulu waktu di pondok ada yang menunduk, bahkan ada yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Tapi masya Allah hari ini saya melihat mata yang tajam, sehat-sehat. Berapa betapa anak pesantren gizinya jauh lebih baik daripada kami dulu. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf ya kalau waktu habis tolong dikasih tahu, karena belum. Karena bahan saya pun dah mulai habis nih. Masya Allah, tabarakallah, kemuliaan, kehormatan. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bismillah. Apa ni Abdul Somad ini, bid'ah ini, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Asma binti Abi Bakar menyimpan qirbah, kulit kambing tempat minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul meninggal, qirbah itu disimpan oleh Asma binti Abi Bakar. Lalu kemudian kalau dia rindu kepada Nabi, dia tuangkan air, dia minum bekas mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan Nabi, ini bukan Nabi. Al-ulama warathatul anbiya, mereka punya silsilah keilmuan sanad sampai ke kiai, dan beliau belajar di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka minum air zam-zam, mereka tinggal di tempat tinggal Nabi, mereka salat di Taman Raudhah tempat salat Nabi, mereka mengambil ziarah ke makam Nabi. Mereka ziarah ke makam Nabi, Abdul Somad ziarah ke Fir'aun.
Mereka minum air zam-zam, Abdul Somad minum sungai Nil. Kebahagiaan yang luar biasa. Tapi bukan hanya sekedar tabaruk dengan air minumnya, bukan sekedar tabaruk mencium tangannya. Saya cium tangan kiai menarik. Saya mau cium tapak tangannya, kiai tidak kasih. Kenapa begitu tasyaddud? Bagaimana Anas bin Malik bercerita, aku cium tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi dan lebih halus dari sehalus sutra yang paling mahal. Bagaimana mungkin Anas bin Malik bisa bercerita itu kalau dia tidak pernah mencium tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau ada orang melihat, apa nih Ustaz Abdul Somad salamnya kok tasadud begitu, saya ada dalilnya. Bagi yang enggak mau ya enggak apa-apa, tapi jangan ejek saya. Enggak ada yang ngejek Pak Ustaz, mana tahu ada. Ini kan sekarang ini memang luar biasa ini. Kadang video kita pun hari ini, beberapa hari ini tersebar video Abdul Somad mengharamkan catur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal kita di pondok musabaqah syatranji. Nah, ada musabaqahnya. Itu kan ceritanya tahun 2017. 2 tahun yang lalu ada yang bertanya, bagaimana Pak Ustaz, suami saya main catur sampai enggak nyari nafkah, sampai enggak sholat. Maka menurut Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi, meninggal di Kufah tahun 150 Hijrah. Di tahun yang sama lahir Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di Gaza, Palestina. Seolah-olah tongkat estafet dari Hanafi Sirajul Ummah dilanjutkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ketika beliau ditanya, kalau di dalamnya ada unsur qimar judi, di dalamnya ada unsur allahu melalaikan dari sholat, maka jatuh kepada haram. Sedangkan mazhab Syafi'i hanya sampai makruh saja. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Ustaz kok hafal ya? Orang itu-itu terus yang disampaikan. Tapi ternyata ada orang bukan gagal paham. Kalau orang gagal paham, kita kasih paham, insya Allah dia paham. Tapi sekarang ada orang yang cari makannya, ya dari gagal paham itu. Akhirnya ditulis, dipotong, diobrak-abrik untuk diviralkan, menghujam orang, mencaci maki. Tapi dia lupa, ada orang berkata, bad news, good news. Itu hanya menambah viral saya aja sebetulnya. Akhirnya orang nanya lagi, saya jelaskan. Akhirnya orang nonton lagi. Tanpa saya sebut pun orang mencari-cari, mana dia. Akhirnya kata cari yang keyword yang paling tinggi adalah Somad catur, Somad catur, Somad catur. Jangan lupa, apa kata kiai yang paling saya pegang tadi, Abdul Somad, jangan sampai takut kepada selain Allah dan jangan sampai berharap kepada selain Allah. Ar-raja wal khauf, saya pegang sampai mati kiai. Jangan sampai takutmu salah alamat kepada selain Allah dan jangan sampai harapmu kepada manusia membuat engkau lupa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sanadnya muttasil. Saya bisa berkata sekarang haddatsani. Kebahagiaan yang tidak terhingga bukan hanya sekedar berjumpa dan mengambil barakah, tapi juga mengambil pelajaran, mengambil ilmu, mengambil manfaat. Maka selagi masih di sini, selagi pada usia-usia belajar, dulu kalau dikasih didengar sekali saja insya Allah hafal. Untuk membaca menghafal itu insya Allah sekali, dua kali, tiga kali baca sambil lari-lari di depan kelas. Karena kalau sampai habis sholat isya masuk ke dalam megang kasur aja udah ada yang nyatat, megang kasur, naik di atas kasur. Jadi mau enggak mau nunggu jam 10, jam 11 lari-lari dulu megang. Al-qira'ah ar-rasyidah kana Muhammadun na'iman fi firasihi wa sa'atu asrun wa laylu kulluhu zalamun wa bardun laysa fiha sautul ariqil fisyari. Dan itu pula kalau pas lagi pulang liburan bisa dipakai ketika disuruh acara kenduri baca doa. Baca doa. Ya enggak datang. Ah ini ada yang dari pesantren baca. Kana Muhammadun na'iman fi firasihi. Amin kata jamaah.
Masya Allah. Oleh sebab itu maka tamat pesantren tidak hanya sebagai orang yang belajar agama. Tamat pesantren menjadi ustaz biasa, tapi luar biasa ketika saya melihat Ustaz Abdul Somad di depan Gontor Putri diperlihatkan oleh UAS Ustaz Ahmad Soeharto. Itu Ustaz Abdul Somad ada jualan bangunan, itu di dalamnya toko, tapi itu dikelola oleh santriwati, dikelola oleh guru-guru. Artinya apa? Mereka tidak hanya sebagai alumni pesantren, tapi entrepreneur. Ustaz Abdul Somad, mie di sini, mie-nya itu adalah mie yang dikelola sendiri. Tapi pesan Kiai Hasan Abdullah Sahal tadi beliau katakan, ini bukan untuk cari kaya, tapi untuk menjadi mandiri al-yadul ulia khairum minal yadis sufula. Itu orientasinya. Orientasinya bukan bisnis oriented, bahwa dia menjadi kaya gara-gara itu mengamalkan sunnah Nabi SAW. At-tajiru saduqul amin. Kalau dia mati nanti ma'an nabiyina wassuhada'i wassalihin, ma'an nabiyina wassiddiqina wassuhada'i wassalihin. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah mie-nya dibuat oleh orang yang berwudu, dibuat oleh orang yang suci bersih, tangannya kukunya pendek, dan dia buat dengan solawat, dia buat dengan hafalan Quran yang memakannya barakah. La ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Yang memakan makananmu orang bertakwa, yang memasaknya orang bertakwa. Salah satu sebab kenapa hafalan susah, kenapa otak susah mencerna, gara-gara makanan haram. Ta'amuhu mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, anna yustajabulah. Jaga makananmu, takun mustajabud da'wah. Kalau kau jaga makananmu, maka doamu akan terkabulkan. Jadi mengapa anak-anak pesantren Darussalam mudah menghafal, cepat memahami? Rahasianya ternyata ada pada makanan. Coba kita cek makanan-makanan kita. Kebetulan abang kita Ustaz Fajriansah di komisi, di sekretaris MUI dulu, beliau tahu betul bagaimana label halal. Ketika kemarin kami di Malaysia di TV Hijrah, kemudian ada salah satu pakar yang mengatakan, kami memberikan label halal. Pertanyaan Ustaz Fajri menjurus, apa kata Ustaz Fajri? Sudah dapat berikan label halal? Iya. Siapa yang mengawasinya? Memang betul pengawasan ini kita agak sulit sedikit. Ya, label sudah dikeluarkan, tapi yang betul-betul mengawasi bahwa ini tidak bercampur dengan lemak khinzir, tidak bercampur dengan yang haram, siapa yang bisa menjamin? Betapa sebenarnya yang kita baca nama Allah, bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, maka menyembelih atas nama Allah tidak merubah daging babi jadi daging kambing. Ini yang terjadi saat ini. Bayangkan kalau mie, makanan, kue yang kami nikmati tadi siang itu disebarkan kepada seluruh umat, barokah makanannya, berkah ilmunya, berkah. Jadi saya berharap, saya bermimpi, apa yang saya nikmati hari ini, apa yang kita nikmati hari ini, tidak hanya dinikmati oleh kalangan pesantren, tapi ditebarkan oleh seluruh penjuru dunia, insyaAllah. Amin. Tadi Ustaz Abdul Somad dibawa berkeliling-keliling. Ustaz Abdul Somad itu adalah tansa lilmiah. Lilmiah, airnya. Masya Allah, tabarakallah. Amidas, Gontor. Anda ingin dapat? Dapatkan segera sebelum habis. InsyaAllah, tabarakallah. Hari ini kita bicara tentang masalah ekonomi, tentang air minum. Dengan bangganya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah airku. Rupanya tanahnya sudah digarap orang, airnya sudah diambil orang. Tapi hari ini Abdul Somad bisa bicara, Indonesia tanah airku. Ini dulu tanah hanya 4 hektar Ustaz Abdul Somad, tapi akhirnya menjadi 10 hektar, menjadi 12 hektar, dikelola dengan manajemen wakaf yang luar biasa. Airku, airnya dikelola minum, dan boleh diperiksa Ustaz Abdul Somad, tingkat kualitasnya lebih tinggi daripada yang lain. Kalau tidak percaya, coba nikmati, rasakan sendiri. Sulit diungkapkan dengan kata-kata.
potong 1 menit, masukkan Instagram, like and share. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Abdul Somad hari ini, jangan-jangan saya yang tadi khawatir takut kehilangan bahan bicara lancar ngomong ini, karena minuman-minuman yang barokah-barokah ini insya Allah. Ayyuma lahmin, setiap daging nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru awlabi, tempatnya adalah api neraka. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan makanan kita? Yang kita makan itu tepung terigu, halal. Yang kita makan minum itu air, halal. Tapi prosesnya, campurannya, materinya, bendanya. Jadi ini bukan masalah cerita menghafal sorob doroba 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 dorobu doroba doroba tadorobna dorobta dorobtuma dorobtum dorobti dorobtuma dorobtunna. Tapi ini adalah bagaimana ilmu menjadi barokah. Karena orang yang punya ilmu tapi tidak barokah, dia hanya akan menjadi bal'am. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami angkat derajat bal'am. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Tapi dia lebih memilih untuk ke tanah dan mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah berikan dia perumpamaan. Masaluhu kamathalil kalb. Intahmil alaihi yalhas. Au tatrukhu yalhas. Tak ada gunanya orang begini, ilmunya banyak. Maka kalau ada orang berilmu tapi tidak memberikan efek pada kepribadiannya, na'udzubillah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kalau bercerita tentang mata melihat kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, Muwatta Malik, Kutubut Tis'ah, mereka teliti selama 40 tahun sampai akhirnya keluar Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadis yang diketuai oleh Mustashrik Jan Aren Wensing. Kalau cerita masalah buka kitab, mereka bukanya berkali-kali karena mereka akan membuat kamus indeks. Tapi apa yang terjadi? Ilmu tidak barokah karena tidak ada diiringi oleh amal. Makanya di antara doa yang dijadikan pedoman, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Oleh sebab itu keluar dari pesantren ini pasti berilmu. Tapi wal'iyadzu billah, kalau tidak mendapatkan restu dan doa dari guru, maka kita hanya akan menjadi bal'am-bal'am abad 20. Orang-orang berilmu tapi dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Doakan Al-Faqir Abdul Somad, Kiai Majelis Guru, supaya jangan sampai mabuk dengan popularitas, gila dengan viral. Habis ceramah bukannya minta doa supaya dijadikan ilmu berkah, malah melihat berapa viewer dan follower. Na'udzubillah. Hati masih berbisik-bisik, kata-kata masih lagi ada terdengar, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.